Sahabat, tegak dan luruslah. Jangan ragu dan jangan bimbang. Terus melangkah pantang mundur hingga tiba ajal kita nanti. Sahabat, berpegang teguhlah. Tetaplah atas jalan kebenaran. Bukan semua caci dan makian. Demi tegak Allah. Hanya Allah tujuan kita. Mutakhir hidup penuh harapan. Semoga serta yang jiwa. Bukan berdaya sebab mulia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Pada pagi hari ini, insya Allah kita semua akan melaksanakan satu ibadah, yaitu syiar kekhalifahan Islam, mengambil momentum 1 Muharram 1439 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada kutuasana kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat dan keluarganya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri, santriwati, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, warga Khilafatul Muslimin, Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyah dan wilayah Bekasi Raya. Mari kita awali acara ibadah kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selanjutnya di perjalanan nanti kita akan tunjukkan kepada masyarakat Bekasi bahwasanya kekhalifahan Islam telah dimaklumatkan sejak tahun 1997. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki konsentrasi dan kepedulian terhadap persatuan umat sebagai salah satu syariat yang hari ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Untuk itu diharapkan kepada seluruh peserta agar kita bersungguh-sungguh menunjukkan akhlak yang baik kepada masyarakat. Kita sampaikan salam kepada mereka. Kita sapa mereka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga mereka bisa melihat bahwa kita datang dengan membawa rahmat bagi seluruh alam. Baik, fadilah rahimakumullah. Untuk menggelorakan semangat kita, kita takbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Akbar. Alhamdulillah. Yang kan berbayar. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali ibadah jalsa kita akan kami bacakan maklumat bila kaum muslimin. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah mewajibkan kepadamu. Ya Allah, tujuan kita untuk akhir hidup penuh hormat. Sembahkan harta dan jiwa yang kan berbayar surga dunia. Latulillah. Jalanan menuju Allah, apa kesunnah dunia. Mas Budi, langkah maju ke depan, tegapkan kita semangat pembara. Sahabat, tegak dan luruslah, jangan ragu dan jangan bimbang, terus melangkah pantang mundur hingga tiba ajal kita nanti. Terus. Sahabat, berpegang teguhlah, tetaplah atas kebenaran. Terus. Bye.
Selamat
Akbar. Kemerdekaan bertujuan memakmurkan bumi berjalan sehat dan menyejahterakan umat. Assalamualaikum. Melalui Allah dan Rasulnya. Bersama kebebasan penerapan ajaran semua agama sebagai prinsip dasar jamaah, tanpa memperkenankan seorang warganya membuat aturan atau ketentuan atau norma-norma yang bertentangan dengan ajaran agama sendiri. Jamaah garis miring Khilafatul Muslimin ini akan menyelesaikan suatu perkara atau urusan menyangkut kepentingan umat melalui musyawarah dan perubahan secara transparan atau penuh keterbukaan dan kebebasan. Takbir! Istirahat sejenak di Gor Bekasi Stadion. Takbir. Oh, ini orang tua kita nih. Assalamualaikum. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Oh, ini nih. Allahu Akbar.